Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kota Hijau semuanya, selamat datang di channel ini, channel Sahabat Kota Hijau, sebuah channel yang membahas tentang pertanian kota terpadu atau integrated urban farming. Nah, kali ini saya melanjutkan video sebelumnya tentang kutu air ya. Kutu air ini selain didapat di chamber, ternyata juga ada di net pot aquaponik. Jadi ini salah satu kekhasan aquaponik, ternyata ada kutu air ya. Kutu air ya, coba lihat itu ya, ini diambil dari langsung dari net pot ya, dari aquaponiknya, dari sumbunya. Jadi dia ada di dalam pipa-pipa itu di bawah dan melekat di sumbu. Nah, inilah salah satu kekhasan dari sistem aquaponik yang tidak mungkin ada pada sistem hidroponik. Kenapa? Karena pada sistem aquaponik itu ada makhluk hidup yang lain, yakni ikan. Ikan ini pasti akan menghasilkan sisa-sisa pakannya. Nah, sisa pakan itulah yang kemudian meninggalkan mikroorganisme lain yang tumbuh dari sana. Jadi ternyata salah satu pakan dari kutu air ini adalah sisa-sisa pakan ikan yang itu mungkin adanya pada sistem aquaponik, yakni pada pipa-pipa dan melekat pada sumbu. Sebagian penghobi ya, penghobi itu membagi kutu air itu menjadi kutu air yang sebenarnya, yang merah itu yang untuk pakan ikan, dan kutu jet. Nah, kutu air yang merah itu biasanya untuk dikultur atau dibudidayakan. Sementara kutu jet ini bagi hobis ikan hias, terutama ikan aduan itu ya, atau ikan cupang, itu tidak bagus karena akan berbahaya bagi terutama buraya atau anak-anaknya atau bayinya ya. Buraya yang umur 1 sampai 30 hari. Kenapa? Karena dia ada sejenis udang kecil ya, udang renik. Jadi dia mempunyai cangkang, dan kalau jenisnya jenis yang hitam ini lebih keras cangkangnya. Jadi kalau dimakan oleh buraya yang kecil yang umur 1 sampai 30 hari, terutama ikan-ikan yang kecil, lalu buraya itu kecil, lebih kecil dari itu. Nah, tapi dia masih mau makan ikan masih mau makan ini. Makan kutu air ini. Nah, hanya saja memang perutnya belum tahan. Nah, bagaimana dengan bibit ikan yang besar? Tentu bisa. Nah, kembali ke tadi, karena dia jenis udang-udangan, maka dia lebih banyak merayap di bawah gitu ya. Nah, salah satu tempat merayapnya ternyata ada di sumbu net pot ini. Inilah yang secara tidak sengaja saya temukan. Saya temukan, dan ini banyak sekali ya, potensi sekali bagi pakan ikan. Nah, sekarang kita lihat, kita akan berikan kutu air ini kepada bibit lele yang sudah lumayan besar ya. Ya, sepekan ya, saya tuangkan perlahan-lahan. Coba kita lihat bagaimana reaksinya. Nah, itu dia, nampak begitu masuk langsung diserbu oleh lelenya. Dan ini sudah beberapa kali saya berikan, aman ya untuk lelenya. Ya, pakan seperti ini bahkan lebih sehat dibanding pelet. Pelet itu akan lebih riskan untuk ikan, terutama yang bibit ini, bahkan yang besar-besar sekalipun, karena dia mengandung amonia. Jadi kalau berlebihan akan berbahaya, kalau keras pun akan berbahaya bagi bibit. Kecuali dibibiskan dulu ya. Nah, ini coba lihat, begitu antusias ya. Kalau banyak net pot kita yang bersumbu, maka banyak juga hasil kutu airnya. Jadi dalam amatan saya, kalau dia bersumbu dan bersih, maka itu banyak dia. Tetapi kalau tidak bersumbu, tidak. Jadi, dan ini hanya ada pada aquaponik, tidak ada pada hidroponik. Jadi kalau saudara-saudara atau sahabat semuanya punya bibit ikan yang baru dibeli, yang rata-rata itu biasanya umurnya di atas 1 bulan.
bibit lele, bibit gurami, bibit nila, itu semuanya bisa memakan ini ya, memakan kutu air ini, baik kutu air yang merah, kutu air biasa, ataupun kutu air jet atau kutu jet ini. Ya sudah kuat lah dia, walaupun jenis udang-udangan dan punya cangkang yang mungkin bagi buraya ikan kecil itu akan cukup rawan atau berbahaya. Tetapi bagi bibit-bibit seperti ini, lele, gurami, nila yang kita beli ya, itu aman. Sejauh ini aman. Bahkan lebih baik daripada pelet. Demikian saja kali ini. Terima kasih atas perhatian sahabat semuanya. Terus like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.